apa pembawa? Siap saji. Siap edar. Ya ini nomor berapa? Ini nomor berapa? Oh, berat bersih. Berat botolnya 0,5 gram. Ini 0,5 gram. Jadi rekan sekalian, ya, begitu masifnya wilayah Kota Medan sekitarnya, ya, bayangkan ini sudah dipersiapkan paket-paketnya, ya, sudah dipersiapkan dan sudah dipersiapkan juga kalau mau langsung di tempat sudah ada, atau mungkin kayak kita mau belanja di apa namanya itu Indomaret atau di mana sudah ada paket-paketnya tersedia, ya, ini menjadi perhatian serius, ya, ini semua sudah lengkap, berarti kan sudah memang disiapkan pengedar, ya, ada timbangan, ada plastik kosong, ada tempat bongnya, ya, jadi ya beginilah, ya, ini menjadi tantangan kita khususnya narkoba untuk selalu berupaya untuk bisa mengungkap. Ya, setiap minggunya minta Kapolda ada success story baik itu GKN yang berkampung narkoba maupun ungkap jaringan narkoba. Ya, kita harapkan peran media juga harus bisa membantu kita, ya, supaya jangan sampai sekitarnya ini menjadi sarang paket yang masuk. Dan saya berjanji, saya sudah bekerja sama dengan Prokopinda dan tokoh-tokoh masyarakat untuk kedepannya mereka juga lebih banyak berperan, ya, supaya tidak ada lagi menjual paket sabu ini dengan gampangnya di luar. Itu saja, ya. Cukup. Baik, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.